Gimana suara pianonya? Berantakan? Ya jelas karena aku memang masih belajar. Oke, di video kali ini kita bahas lagi, kita bongkar-bongkar lagi lagu bahasa Jepang. Lagu bahasa Jepang kali ini adalah Moshimo Mata Itsuka. Lagu ini aslinya lagu bahasa Indonesia mungkin nanti dan diterjemahin sama Hiroki Kato ke dalam bahasa Jepang. Biasanya lagu yang diterjemahin ke dalam bahasa lain itu ada perubahan-perubahan kalimat. Dan apakah di lagu Moshimo Mata Itsuka ini ada perubahan kalimatnya ataukah artinya nggak sesuai dengan bahasa Indonesia? Ayo kita lihat, kita bongkar-bongkar. Lanjut. Yang pertama adalah hanashite okitainda. Hanashite itu berasal dari kata hanasu ataupun hanashimasu. Artinya adalah bicara ataupun ngomong. Okitainda di sini adalah bentuk kalimat te oku. Ini ada di Minan Nihongo bab 30. Bab 30 ya. Di sini ada contoh kalimat Ryoko maeni sebelum jalan-jalan internet ode dengan internet iroiro macam-macam shirabete okimas. Shirabete okimas mencari. Shirabete itu mencari, okimas berarti ada persiapan untuk mencari informasi dengan internet sebelum jalan-jalan. Karena kesannya berbeda kalau cuma Ryoko maeni internet ode iroiro shirabemas. Ada penekanan kalau shirabete okimas itu lebih apa yang lebih mantep. Karena teokimas itu menyatakan untuk persiapan. Misal nih, misal kejadiannya nanti malam teman-teman mau datang ke rumah dan kita akan makan-makan. Ada yang ngomong, "Watashi wa gohang suku teokimas ne." Berarti dia yang akan membuat gohang makan malam itu. Misal di tempat kerja nih, kalian ngobrol sama teman kalian dan hasil obrolan itu pengen disampaikan ke orang lain. Nah, nani-nani sang ni yute okimasu ne. Berarti nanti dia yang akan ngomong ke orang lain itu. Te okimasu menyatakan persiapan. Arti te oku yang lain juga ada, cuma kalau yang di sini artinya untuk persiapan dia akan ngomong. Jadi hanashite okitainda. Jadi dia pengen ngomong sesuatu. Ini kan futsuke. Di belakangnya kan pakai enda. Kalau bentuk normalnya hanashite okitain desu. Hanashite okitain desu. Kita lanjut, gampang ya. Kitto kore ga saigo sa. Kitto kore ga saigo sa. Kitto ini artinya pasti. Kan ada snack namanya Kitto Kato. Nah, Kitto Kato itu artinya pasti menang, katsu. Katsu itu menang. Kachimas. Kore, kore wa gampang ya, ini. Ga itu partikel. Kore ga. Kore wa ini partikel. Saigo. Saigo itu terakhir. Sai itu artinya tuh paling. Go itu artinya belakang atau akhir. Jadi paling belakang, terakhir. Sai ini enggak ada artinya kan, kayak temannya Chibimaru Kocan. Yang orang kaya itu kan ngomongnya sering pakai sa, sa, sa. Untuk lebih keren aja. Sebenarnya kita korega saigo des atau saigo da juga sama. Kita belajar dikit tentang ini itu dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah kore. Kedua sore. Yang ketiga are. Dan kata tanyanya adalah dore. Yang kore artinya ini. Misal aku ngomong tentang ini pen. Ini pennya kan dekat sama aku, jadi ngomongnya kore wa pen des. Yang kedua sore. Sore itu artinya itu. Kalau kita misal ngomong berdua, nah benda itu dekatnya sama lawan bicara, jadi ngomongnya sore. Misal pennya ini dekat sama lawan bicaraku, nah karena jauh dariku tapi dekat sama dia, aku ngomongnya sore wa pendeska ataupun sore wa anata no pendeska. Yang ketiga adalah are. Are juga artinya itu, cuma di itu di sini jauh dari pembicara ataupun lawan bicara. Jadi kalau misal ngomong apa yang jauh ya, gunung gitu ya, misal ngeliat Fujisan, ngeliat gunung Fuji, are wa Fujisan desu ka? Hai, are wa Fujisan desu.
Jadi, apakah itu Gunung Fuji? Ya, itu Gunung Fuji. Kore Sore Are ini kalian bisa ngeliat di Minya Nihongo bab 2. Di sini, udah lengkap. Subete tebanashite shimao. Subete tebanashite shimao. Subete itu artinya semua, tebanashite itu melepaskan, melepaskan. Ini kan ada kanji tangan ya. Te. Kanji tangan. Sama hanasu. Kenapa hanasunya pakai kanji yang ini, enggak hanasu yang ini ya? Yang ini juga dibaca hanasu. Tapi kalau yang ini kayak benda yang digenggam terus dilepas loh, ataupun benda yang ditangkap terus dilepas tuh pakai kanji yang tebanashite yang di atas ini. Beda sama kanji yang ini. Kalau yang di bawah ini kayak misalnya kita ngasih jarak. Contoh hanashite yi, selanjutnya adalah teshimau. Nah, teshimau ini artinya macam-macam. Salah satunya adalah untuk menyatakan penyesalan. Ya di sini penyesalan karena harus melepaskan semua. Kalian bisa ngeliat di Minya Nihongo bab 29. Di sini ada contoh kalimat densha ni, di densa kasa, kasa itu payung. Wasurete itu lupa, ataupun di sini bisa diartikan tertinggal. Shimaimashita, wasurete shimaimashita. Jadi kan ada kejadian yang enggak enak, pakainya shimaimashita. Misal nanti kamu sama sensei ditanyain belum ngerjain PR. Nah, Shukudayo wasurete shimaimashita. Berarti aku lupa ngerjain PR. Kalau pakai shimaimashita tuh kayak ada kesan penyesalannya gitu. Fungsi shimaimashita yang kedua itu menyatakan pekerjaan yang selesai. Misal nih ya, Ishoni kairimasen ka? Mau pulang bareng enggak? Sumimasen, maaf. Kono meru o kaite shimaimashita kara osaki ni dozo. Karena harus menulis email ini sampai selesai, osaki ni dozo, duluan aja. Kenapa enggak si mau? Tapi si mau. O itu kan perubahan dari kata show kan, ganbarimasho gitu kan, dirubah jadi ganbaro. Perubahan bentuk ini kalian bisa ngeliat di Minya Nihongo bab 31. Di sini ada kata ishoni iko. Nah, iko di sini nih berasal dari kata ikimasho. Ikimasho yang artinya ayo. Ayo. Yo ayo. Nah, ishoni ikimasho. Yuk, kita pergi bareng. Jadi subete tebanashite shimao. Ayo kita lepaskan semua. Sore ga ima da to mon da. Selanjutnya adalah sore ga ima da to omon da. Sore itu artinya itu, ga itu partikel, sore ga ima itu sekarang, da to omon da. To omon da itu kupikir ataupun menurutku. Kalau yang ini aslinya kan to omoimasu, berubah jadi to omonda karena bentuk futsuke, bentuk bahasa gaulnya lah. To omoimasu, to omou, kalian bisa lihat di Minya Nihongo bab 21. Di sini ada contoh kalimatnya ashita ame ga furu to omoimasu. Ashita itu besok, ame itu hujan, furu itu turun. To omoimasu, menurutku atau pendapatku ataupun kupikir, menurutku besok hujan turun. Ataupun teman-teman di Jepang pasti sering ditanya sama orang Jepang ini, Nihon ni suite to omoimasu ka? Gimana menurut kamu tentang Jepang? Kimi wa kawatte shimattan daro. Selanjutnya, kimi wa kawatte shimattan daro. Nah, kimi itu artinya kamu, kalian sering dengarkan kimi. Bukan kimi hime tapi ya. Wa itu artinya partikel, berarti kimi wa subjeknya adalah kimi. Watashi wa, kimi wa, boku wa, dare-dare sang wa. Kawatte itu berasal dari kata kawaru.
kawarimas, itu artinya berubah. Shimatta, nah shimatta ini sama kayak yang tadi, shimaimas. Shimatta berarti udah terjadi, berarti kamu telah berubah. Daro itu berasal dari kata desho, bisa diartikannya juga mungkin ataupun kan, tergantung kalimatnya. Kimi wa kawatte shimattan desho, mungkin kamu udah berubah. To daro ne, gimana ya? Ai wa kiete shimattan daro. Ai wa kiete shimattan daro. Ayo itu cinta, wa itu partikel, kieru, kiemas, to hilang ataupun mati. Misal dengki, kiete shimatta juga bisa. Lampunya mati. Si Memas di sini juga menyatakan penyesalan gitu ya. Endaro di sini ya. Endaro. Endaro itu kalian bisa ngeliat di Minani Hongo juga ada kok. Ini gampang, enggak usah dibahas. Moshimo mata itsuka boku ra ga deau nara. Kita masuk ke ref. Ref itu kalau bahasa Jepangnya disebut sabi. Moshimo mata itsuka boku ra ga deau nara. Moshimo tuh mungkin, mata itu nanti. Mata asta. Mata ne. Jadi nanti ya, sampai besok ya. Itu dipakai orang Jepang saat perpisahan. Misal habis main terus sampai ketemu besok ya, mata asta ne. Jadi sayonara itu enggak dipakai waktu perpisahan yang hanya sebentar. Sayonara itu kalau misal udah kayaknya enggak mungkin ketemu lagi. Misal aku pulang ke Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, waktu perpisahan itu ya pakai sayonara. Genki de ne, sayonara. Jadi emang jarang banget sayonara itu dipakai. Itsuka suatu saat. Kalau itsu doang itu kapan? Misal kapan kamu nikah? Itsu kekongshimasu ka? Bokura. Kalau boku doang itu artinya saya ataupun gue ya. Ini boku ini dipakainya sama cowok. Bokura berarti kita. Bokura ga deau. Kenapa di sini pakai deau ya? Enggak cuma au doang. Kan sama-sama artinya bertemu, tapi ternyata beda. Setelah aku cari, deau sama au itu beda. Deau wa guzengni. Guzengni itu tiba-tiba atatokini sukai mas. Dipakai saat ketemu secara tiba-tiba. Itotekini disengaja. Autokini wa sukai maseng. Gak bisa dipakai saat ketemu secara sengaja. Au itotekina bae mo guzeng no bae mo sukai mas. Jadi kalau au itu bisa dipakai saat sengaja ataupun enggak sengaja ketemuan. Shirana hito doshi ni wa sukai maseng. Tapi enggak bisa dipakai kalau misal ketemu sama orang yang enggak dikenal. Kalian bisa lihat contoh kalimatnya di sini ya. Onegai dakara mo nani mo kikanai de. Selanjutnya adalah onegai dakara mo nani mo kikanai de. Onegai itu mohon ya. Onegai shimasu. Mohon kerjasamanya. Walaupun arti yang pasnya enggak tahu sih. Intinya kalau perkenalan onegai shimasu ataupun minta bantuan, onegai shimasu. Dakara itu artinya karena. Sebenarnya dari kara ya. Cuma karena di belakang karanya di sini kata benda, jadinya ditambahin da. Monani mo apapun. Kikanai de kudasai. Kikanai de itu dari kata kiko. Kiku itu artinya mendengar. Kikimas mendengar. Kikanai dia berubah jadi bentuk negatif, jadinya kunya diganti ka. Kikanai ditambahin nai. De itu kalau dilanjutin tuh jadi dekudasai. Jadi kikanai dekudasai. Kalian bisa ngeliat di Minani Hongo bab 17. Di sini ada contohnya koko de. Di sini shashing itu foto. Toranai de kudasai, tolong jangan ambil. Tolong jangan ambil foto di sini. Ini masih gampang dipahami, mungkin susahnya adalah perubahan bentuk nai. Nai yang perlu diperhatikan. Sokoni di situ, kuruma mobil o tomenai de.
Kudasai. Jangan berhentikan mobil di situ, alias jangan parkir di situ. Kino made koko ni atta kimi e no ai wa. Kino itu kemarin, asta itu besok, asatte itu lusa, ototo itu dua hari yang lalu. Kino itu kemarin, made itu sampai, berarti kino made sampai kemarin. Koko ni di sini, atta, atta itu dari kata arimas, arimashita. Kenapa jadi ta? Karena di sini kino, gampang kan yang ini? Karena bentuk lampau. Kimie, kita belajarnya mungkin masih Nihong e ikimas, Indonesia e ikimas. Nah, e di sini bisa diartikan untuk kalau nulis surat juga nanti kalian bisa pakai e. Ini bahasanya e tapi tulisannya pakai huruf he. Kimie, kimi e untukmu no. Kenapa pakai no? Karena dua benda. Ai sama kimi itu kan benda. Jadi digabunginya sama no. Wa. Wa ini partikel. Okizari ni shite kita kara. Okizari ni shite kita kara. Okizari ni meninggalkan ataupun tinggalkan. Ni shite. Ni shite ni bentuk untuk menyatakan pengambilan keputusan. Ada di Minan Nihongo bab 44. Bang gohangwa, makan malam, kare raisu, nishimas, berarti dia mengambil keputusan untuk makan malam hari ini, kare raisu. Di sini ada bentuk te kita. Nah, te kita ini ada di bab 43. Choto nomimono katekimas. Katekimas berarti kan dia pergi. Di sini ada ngambil minum. Ini minuman. Terus balik lagi. Jadi kate kimas, pergi terus balik lagi. Jadi di sini artinya karena telah kutinggalkan. Jadi nyambung sama lirik sebelumnya, kimi e no aiwa okizari ni shite kita kara. Karena telah kutinggalkan cintaku untukmu. Kokoro ga shizunde. Kokoro ga shizunde. Kokoro itu hati, ga itu partikel. Shizunde itu dipakai buat matahari kayak tenggelam gitu. Cuma kalau hati mungkin artinya ya termenung gitu ya. Artinya lagi enggak baik. Kimi ga yume kara sametara. Kimi artinya kamu. Yume, yume itu mimpi. Kara, kara itu di sini artinya dari. Sametara itu jika terbangun ya. Berasal dari kata sameru ditambah tara, jadinya runya dibuang, sametara. Tara ini ada di Minan Nihongo bab 25. Di sini ada contohnya ame ga futara ikimasen. Kalau hujan enggak pergi. Jika enggak ada kata, kalau enggak ada waktu, egao mimaseng. Kalau enggak ada waktu, enggak ngeliat film. Kalau yang ini perubahan bentuk te jadi ta. Jadi tinggal te-nya dirubah jadi ta. Omoidashite hoshinda. Kimi to boku no monogatari wo. Omoidashite hoshinda. Kimi to boku no monogatari wo. Omoidashite itu mengenang ataupun mengingat. Hoshinda, hoshi itu ingin. Di sini ada pola kalimat te hoshi. Kita belajar te hoshi. Te hoshi ini nggak ada di Minan Nihongo, jadi aku buat slide-nya sendiri. Nah, te hoshi ini dipakai buat kalau kita minta tolong sama orang lain atau kita ingin orang lain melakukan sesuatu ke kita. Di sini ada contohnya, boku, saya, kekong, menikah, shite hoshi, ingin. Jadi, menikahlah denganku, shite hoshi. Selanjutnya, sonakoto, hal yang seperti itu, wa partikelnya, sonakoto wa,
Yame tehoshi, tolong jangan lakukan ataupun tolong berhenti. Tolong jangan lakukan hal seperti itu. Yame tehoshi. Jadi kata-kata untuk menerangkan keinginan. Hampir mirip sama yang gahoshi. Ima nani gahoshi desu ka? Ima okane gahoshi. Ini ada di Minani Hongo bab 13. Jadi artinya mirip, cuma perbedaan di depannya antara te dan ga. Di sini ada contohnya, watashi wa, saya, pasokong, komputer, gahoshi, ingin, aku ingin komputer. Terus ada pertanyaan, ima nani ga, sekarang apa, ichiban itu paling, hoshi desu ka, apa yang paling diinginkan, uchi ga hoshi desu, aku pengen rumah. Kimi to boku, kamu dan aku, no itu partikel, monogatari itu cerita. Kenapa pakai no? Karena dua kata benda digabungin jadi pakai no. O itu partikel juga, jadi bisa dibalik sih sebenarnya. Kimi to boku no monogatari o omoidashita hoshin da. Mo nani mo kikanai de. Kita lanjut, mo nani mo kikanai de, ini udah kayak sama yang tadi, kita lanjut aja. Mune ni shimai konde. Mune ni shimai konde. Mune itu dada. Kalau orang Indonesia biasanya pakainya hati ya, dibandingkan pakai dada. Cuma kalau di Jepang biasanya pakai mune ataupun kokoro. Mune ni ni. Ni di sini berarti di, karena shimai konde, tersimpan ataupun menyimpan di dalam hati. Sebenarnya shimai mas juga menyimpan, cuma kalau shimai konde ada kondenya, konde itu ada komi mas, shimai komi mas berarti masuk ke dalam. Jadi apa yang tersimpan di dalam dada, kita lanjut ke lirik selanjutnya. Subete no koukai to kimi ga kureta kono ai wo. Subete no kokai to kimi ga kureta kono ai wo. Jadi semua penyesalan dan cinta ini yang kamu berikan tersimpan di dalam dada. Di sini yang perlu dibahas adalah kono ai. Jadi nggak pakai kore ai tapi kono ai. Karena ketemu sama kata benda langsung. Kono pen, kono ai pato. Kalian bisa ngelihat di bab 3. Di sini ada contohnya. Kono toke berarti jam ini, ikura desu ka, berapa? Ichiman haseng rupiah koen desu. Akhirnya selesai juga pembahasan kita tentang lagu Moshimo Mata Itsuka. Gimana penjelasan hari ini? Gampang dimengerti atau terlalu panjang atau gimana? Silakan masukin komentar kalian, tanggapan kalian, respon kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jepang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ke Jepang, ataupun yang udah di Jepang, ataupun yang lagi belajar bahasa Jepang. Terima kasih udah nonton sampai video ini, dan arigatou.